Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi sekarang itu subuh, gue baru aja selesai sholat subuh. Tiba-tiba gue kepikir mau bikin daily vlog keseharian gue dari pagi sampai benar-benar gue tidur di kasur. Gue tuh sebenarnya random banget mau nge-vlog tuh, kadang nggak punya ide. Dan idenya tuh muncul tiba-tiba. Ini contohnya, aku abis sholat tuh, abis selesai doa tuh, langsung muncul tiba-tiba, ah pengen ngevlog ah mumpung masih pagi gitu. Sekalian juga aku ngetes kamera baru. Ini aku gak pernah pakai kamera ini buat ngevlog. Aku biasanya jam 7an itu pas udah agak siang guys ya. Jam 7 itu aku olahraga, karena sekarang masih subuh. Aku mau lanjut doa, karena gak baik kalau abis sholat tuh gak doa. Oke, nanti aku bakal lanjut lagi rekam. Bye-bye. Oke, jadi di sini pas aku mau olahraga jam 7, aku tuh nggak tahu kalau mikrofonnya itu lupa dihidupin, karena mikrofon di kameraku itu harus dihidupin manual. Jadi ada tombolnya sendiri gitu, tombol kamera sendiri, tombol mikrofon sendiri. Jadi taunya aku lupa ngidupinnya, alhasil nggak ada suara. Jadi ya pokoknya aku jam 7 ini cuma olahraga sampai kecapean. Nah, oke, okay? I hope you guys enjoy my video. Sampai sekarang pun aku belum sadar kalau mikrofon yang ada di kamera aku belum hidup alias mati. Jadi aku skip aja sampai sesi bersih-bersih, karena sebentar lagi aku juga mau keluar, mau buat video. So, bye-bye. Karena aku udah selesai olahraga nih, jadi otomatis banyak keringat-keringat aku yang nempel di badan aku, di tangan aku, di kaki aku. Kalian tahu kan, keringat yang nempel di badan itu kalau sampai kering tuh itu bisa jadi daki. Pernah lihat nggak teman kalian yang lehernya hitam? Itu gara-gara daki, dan itu perlu disekrap. Setiap olahraga itu selalu pakai produk dari Scarlett. Ini juga aku baru beli karena yang aku tuh yang kemarin udah habis. Pertama, yang mesti dipakai pertama kali itu adalah body scrubnya. Karena body scrub ini dipakai pertama kali sebelum mandi guys ya. Di dalam kotak ini juga dapat sabun mandi, karena habis pakai scrub kita tuh harus mandi guys, dan dapat sabun mandi juga. Next, di dalam kotak ini juga ada, ini itu body lotion guys ya. Ini dipakai selesai mandi. Jadi sekotak ini tuh udah full set guys ya, dari sebelum mandi sampai mandinya dan setelah mandi. Next, karena rambut aku udah kering juga, aku juga udah pakai sunscreen spray. Aku mau pakai minyak rambut karena aku mau bikin video TikTok. Kalian liatin aku TikTokan lah ya guys ya. Halo guys, jadi sore ini aku sama Safira itu mau keluar. Kita mau ke Mall Kelapa Gading karena Safira mau beli barang-barang yang dibutuhin oleh dia. Sekarang aku udah nunggu grab car-nya di depan pagar. Nih, biasa ada paket-paket yang mental-mental nih. Tuh, dilempar-lempar aja sama babangnya. Tada, ini kesukaanku guys. Kalau kalian makan sushi suka yang mana sih? Kalau kalian suka yang mentah-mentah gitu enggak? Kalau aku enggak. Dulu suka, cuman sekarang udah enggak suka lagi. Jadi aku suka yang kepiting-kepiting. Iya. Kita mau makan dulu. Nanti habis makan baru kita mau ke farmer market, karena di situ mau belanja. Guys, jadi kita mau bikin video di rooftop rumah. Jadi ya aku abis sholat asar tadi langsung siap-siap nih, udah cuci muka, udah pakai jaket keren ya, enggak. Ini jaket yang aku pakai tadi pagi, cuman nggak kotor jadi aku pakai lagi. Ayo, tuh guys, mau syuting di atas pun bawanya ribet banget, harus bawa ransel, bawa kabel panjang, bawa ring light, bawa tripod, bawa diri, bawa HP. Gila, keren banget kalau di atas ini mah. Oke. Okay. Guys, jadi kita mau TikTokan mumpung masih terang. Kalian nontonin kita TikTokan ya. Oke. Okay.
Hai guys, jadi kita belum selesai buat TikToknya, udah maghrib ya guys ya. Kalian udah lihat sendiri, ini udah agak gelap. Cuman kita belum dapat video kita yang seru.